Lesti, Kak Safik. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Alhamdulillah dapat rezeki lagi, ya Allah, subhanallah, Allah, masya Allah. Anjay, ada yang kangen rupanya ya guys ya. Ya, sehabis pemotretan Dedek Lesti ternyata kangen sama si Kak Bilar. Ya, terciduk Dedek Lesti menemani Bilar melakukan rekaman single terbaru keduanya. Ya, hal itu terungkap di awal ketika Moreno memberikan teka-teki. Ya, Moreno, asisten Bilar, mengucap terima kasih pada seseorang yang hanya dilihat tangannya saja. Ya, ternyata sosok yang baik itu membawakan martabak dan minuman untuk Bilar, Moreno, dan sahabat yang lainnya. Tentu saja kita penasaran menilik dari tangan itu, tangan siapakah? Dan apabila kalian adalah Leslar sejati, kalian pasti tahu bahwa itu adalah tangan si Dedek Lesti. Tak dapat dipungkiri lagi. Ya, ternyata Dedek Lesti nemani dan ngasih support bagi Bapang Tampan Bilar. Hal ini pun terkuak setelah Kiki The Potters ya mengunggah di instastorynya yang mengungkapkan kalau Presiden Anjay lagi rekaman dan di sini ada Lesti Kejora. Ya, so sweet banget kan? Gimana mereka tidak mau terpisah walaupun sesaat lamanya. Tak mau melewatkan waktu berdua, apalagi si Dedek Lesti tentu. Datangnya dia memberikan semangat pada Kak Bilar. Ini adalah perwujudan rasa sayang, cinta, dan ya merupakan pasangan sejoli. Tak mungkin hanya berteman, teman biasa, tapi yang dilakukannya melebihi dari pacaran. Ya. Kalian tentu guys ya, kalian semua bisa menilai hal ini. Ya, bisa menilai bagaimana mood kalian. Dan dari vlog terbaru dari Lesti Kejora sendiri, nampak Lesti begitu akrab dengan orang tua Bilar. Apalagi ayah ibu Bilar sangat senang sekali anaknya mendapatkan sosok penyanyi dangdut sebagaimana yang mereka impi-impikan dan idam-idamkan selama ini, baik bapak maupun ibu Bilar. Tentu ya guys ya, satu yang kebahagiaan, dan ini adalah vitamin bagi kita semua. Dan kita berharap mereka berdua memang segera disegerakan memiliki kemantapan untuk segera juga melakukan prosesi yang namanya akad nikah. Kawal sampai halal. Moga kita selalu mendoakan keduanya, Lesti Bilar, menjadi pasangan kekasih, pasangan sejoli yang akhirnya membina rumah tangga bersama hingga menua dan ajal memisahkan mereka. Oke, itu saja. Terima kasih bagi kalian. Jangan lupa juga ya, kalian untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru terkait video Lesti dan Bilar cepat kalian terima notifnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share juga. Yuk,
Bye-bye.